Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Kali ini saya sudah berada di Terminal Jati Kudus dan saya hari ini akan pulang, lanjut pulang. Padahal tadi baru sampai ya, jam 4:30. Nanti saya mau lanjut pulang menuju Bekasi bersama Armada Nusantika yang katanya kenceng artisnya Nusantika. Siapakah dia dan seperti apa busnya? Oke, nanti dulu ya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, yuk kita langsung ke tempat parkiran busnya. Cekidot. Selamanya ini terminal masih sepi banget ya teman-teman. Oh, masih ada Haryanto satu ini, satu apa dua itu ya? Dua sepertinya. Ada juga armada Langsiran baru datang. Tuh malah ada Bandung Express satu tuh. Ke teman-teman. Oh, masih Nusantara juga. Oke, yuk kita sambil nunggu bisnya kita makan soto dulu di sebelah sana, soto langganan saya itu. Mantap rasanya. Yuk, cekidot. Nah, teman-teman, ini suasana Terminal Jati Kudus sudah ramai. Ramai mania, ramai bus, cuma belum lengkap ini busnya, belum datang semua. Nanti lebih banyak lagi. Nah, itu ada yang masuk lagi tuh. Berangkat itu ya. Tak kira masuk. Agramas tadi. Oke teman-teman, tapi bus yang saya naiki belum datang nih. Oke, tunggu saja ya. Datang Sudiro, tunggu aja ya Morgul. Line 01. Pati Tayu Pasar Kemis. Waduh, apa tuh? Kotak-kotak. Ini datang lagi Bugatti. Nah, bus yang akan saya naiki akhirnya datang juga nih teman-teman. Bus prioritasnya Merak. Ini suasana Terminal Kudus seperti biasa ramai dengan bus-bus bervariasi, lampu-lampu strobo ya teman-teman. Mantap Jun. Oh, ini ya armadanya Pak Bro ya. Mana tadi saya ngelihat perasaan. Asli ini mantap. Yuk kita ke bis aja langsung ya. Nah teman-teman, jadi saya sudah pesan tiket melalui agen Demak, tapi saya naiknya dari Terminal Kudus. Sudah janjian juga sama krunya, jadi untuk pembayaran saya melalui transfer ya teman-teman. Waduh, suite kelas yang saya naikin nih. Untuk link tripnya silakan kalian cek di kolom deskripsi. Jadi melalui itu, lanjut lagi teman-teman, melalui Mas Joko agen Demak ya. Pembayarannya via transfer, terus janjiannya naik dari sini. Untuk nomor HP-nya bisa kalian catat di kolom deskripsi nanti ya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke bis ya. Nah, ini adalah armada bus yang akan saya naiki hari ini ya. Ini drivernya Pak Anang. Sebelumnya udah pernah ikut juga waktu di zaman masih apa? Julukannya yang sebelumnya? Oh ya, Speedster. Pernah ikut juga. Sekarang udah ganti. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mending kita langsung review bus ini ya. Nah, bus ini tuh berbodi jet bus 3 SHD buatan Adi Putro. Ini untuk tampak belakangnya ya teman-teman. Full variasi. Oke, yuk kita cek, kita lihat bagian interiornya. Kemana? Yang nyari kamu lah.
Ini untuk bagian interiornya ya teman-teman. Banyak banget gurita ini. Ini jadi engine bus ini tuh RK8 bullet up air suspension by Adi Putro. Jadi RK8 sudah menggunakan air suspensi buatan karoseri Adi Putro ya teman-teman. Busnya full variasi. Wah, disco tapi nggak ada lagunya gitu ya. Di belakang korden ini ada tempat istirahat driver ya. Kalau ini tempat istirahat kenek biasanya kru. Total seatnya itu ada 28 seat berserta bed cover dan bantal di setiap seatnya. Ada toiletnya ya teman-teman. Masih dikunci, oh enggak, sudah dibuka. Nah, seperti ini untuk perlambakan toiletnya. Seperti biasa, jangan digunakan untuk WAB. Bersih-bersih ya, wangi juga loh. Sekian untuk review interior pada bus ini. Saatnya kita sambil menunggu jam pemberangkatan ya. Jam berapa nanti berangkatnya? Penasaran seperti apa trip kali ini? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, oke? Okay? Ayo, bos ya. Selamat pagi. Atas nama siapa ini, Pak? Pak Pandu, ya. Ya. Besok tak kabarin ya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Jam 10 ya kabarinnya. Besok kan masak. Masalah.
itu. Kampung Rambutan ya? Nah, kesannya 120 oh, ya? Ngobor. Kandel juga dan segalanya Pak Anies yang ngireng itu ya yang gue antar aja nanti River Spot Bora, lah.
Speju belum pada masuk kok, Mas. Speju banget. Oh, nah, pojokan, wey. Kanan pol kan, ya? Iya. Kolbi kolbak. Teman-teman, kita udah sampai di rumah makan Bukit Indah. Saatnya kita servis makan dulu. Makan. Sudah saya sobek antisipasi, sobeknya kasar. Baik. Makan apa ya? Bisa soto lagi. Nasi apa soto ya? Nasi aja deh. Oke teman-teman, kita udah ambil makan nih. Ini tiketnya sampulnya baru ya, 2020. Sayang banget nih kalau sampul kan nyobeknya di depan, nggak di belakang ya. 2020 atas nama nama Bima Ganteng lagi dong. Namanya Bima Ganteng. Tanggal 1 sekarang ya, udah gak kerasa loh. Tanggal 1, nomor seatnya CD, terus nomor bus 5B. Ini ya, udah kelihatan semua kan. Bagian belakang seperti ini biasa. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ih, keren. Oke yuk. Nah, oh iya, ini untuk makannya ada ayam sama sayur kangkung, terus pakai sambal dikit, dan minumnya biasa adalah jeng. Aduh, teh anget. Yuk kita makan dulu teman-teman. Di mana, Pak? Seruni. Ya. Makasih ya, Pak. Malam cepat, wah.
Aku juga pernah waktu itu membuntutin Pak Anies di Beju. Beju 46, RN juga sama-sama RN. Oh. Pertama Pak Anies kan lagi santai, disalip. Lah sih batin itu malah nempel-nempel ngapa? Eh bener, pas aku minggir set ngasih jalan Hyper Sport beneran kan, Pak Anies gitu pola gitu. Tinggi bisa ya? Trouble. Oh, trouble. Di Kali Kangkung. Di mana? Kali Kangkung. Mercy apa? Kan? Mercy-nya, Mercy-nya. Oh, Mercy. Malah trouble di situ. Bola juga berarti ya Pak ya? Pak Anies ini seneng bola juga Pak Anies. Wah, sampai sekarang pun sering main loh, malah kalau mau tua-tua. Masa? Di Jepara. Sama berarti kayak saya Pak. Masa? Iya. Saya juga masih aktif kuliah, bukan bisa pak bola saya. Aku tahun 88 cetak gol terbanyak di kampus loh. Atar jujan, rame ikut. Oh, apa antar jurusan kan? Antar kita dokter banyak. Wah, dia umum gitu, mulai jadi rebutan gimana gitu. Tapi kok kayak pemain kita ada pemain kapur tuh. Wah, tak baik sekali juga temanku. Tempat kita ngasih tablet 100 kilo untuk kamera. Berapa?
sekali. Heeh. Bulan 7 sampai 12. Habis pertama Jero Sali. Australia 4 tahun. Dari 2001 2003 pindah NST Nusantara. Heeh. Nusantara ada POC sudah muncul. Sudah berhijau. Sudah berhijau sampai berhenti operasionalnya 2010 Desember tanggal 7. Nganggur 2 bulan. Iya. 1-1-7. Oh, yang mesin depan. Mesin depan? Kosong. Iya, versi mesin depan itu. Itu? Iya. Yang Madura itu, Pak. Magra Tronton Trouble HD01. Alat biasa harga 140 tetap lebih. Dari wisata apa dia, Pak? Rencana Sipa Putra. Oh, Sipa. Sipa biaran diri betul dan jiwa. Itu gadi, Pak. Itu pelaksana, Pak. Alek dulu baru faktor. Oke. Strobonnya sepatah ini. Bandung. Oh, no, man.
you sign my bottle of menu? Tell me how I'm in your love. Or I'll ever get the truth. But let's be some of them.
Ini dah.
yakin. Oke. 5 unit lebih. Punjul. Urung sih ngarep-ngarep. Iya aku apa adanya. Mahmud Propo di view tidak ada artinya. Surabaya. Kenal semua kan berarti. Delapan tujuh. Kembang, Lora, Cepu. Terbayang-bayang yang cepi pupu. Diam seribu bahasa dalam kecilku bicara. Kau buat semangatku. Ada polisi pasti ada laka, ada PCR mungkin lah. Jujurlah sayang, aku tahu kira apa masuk itu, blusuk apa? Ngantuk itu kayaknya ya. Biar semua jelas tak berbeda jika nanti aku yang harus pergi. Ku terima balas lagi hati. Banjir dari mana? Anak. Bersamaku ku ini kita lagi sampai di KM62 untuk nyolar terlebih dahulu teman-teman. Ada dua handoyo kembar warna putih tuh. Seri, oh ya apa-apa ini?
Oh itu yang, oh yang sebelah sana tuh. Ini seri apa? SI nya bukan sih? Oh iya SI nya nih, sama seri O. Ini bus yang saya naikin nih, Skyline. Skyline itu kan Nissan ya. Kalau ini Hino. Keren gak tuh? Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga teman-teman di Bekasi Timur Bola Kapal. Aduh, jam berapa ini? Jam 1.15 menit. Udah sampai. Mantap. Termasuknya kan tadi berangkatnya telat loh dari Kudus. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk trip report saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya dalam ucapan mungkin atau apa. Ini saya takutin satu doang ini. Selama trip tadi nyetel-nyetel musik, takut videonya kena copyright. Asli itu yang saya khawatirin tuh dari tadi. Terus untuk pelayanan bisnya sih oke-oke aja ya, nggak ada yang kurang. Apalagi drivernya Pak Anies, bekas Hypersport. Udah kalau sama dia yang megang udah recommended banget deh buat masalah kecepatan dan kenyamanan. Serius, kalian wajib coba buat yang suka banter dan nyaman. Wajib coba Nissan Tikas Skyline ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu trip report dari saya. Kalau kalian ada apa? Saran untuk next trip. Oh ya. Kebetulan besok saya udah KKN nih. Kayaknya ini trip terakhir saya sebelum KKN. Jadi ya, tapi setiap hari Selasa tetap masih ada kok, masih ada trip. Video trip masih ada stoknya. Oke. Tapi kalau kalian mau saran untuk next trip, nggak apa-apa, tapi saya laksanakan setelah bulan Februari ya, bulan Maret. Oke teman-teman, jangan lupa tinggalkan like, terus subscribe, dan pastinya nih, ayo di share biar teman kalian tahu bagaimana pelayanan bus ini dan agar channel saya lebih berkembang lagi ke depannya ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.